perjalanan mau bukber. Jadi udah kayaknya kita bukannya di jalan ini ya. Terus tadi berangkatnya agak lama. Gini lagi jalan gini nih, ini boring bro. Untung ada nih, ada Mighty Black Edition. Jadinya bisa sambil di jalan gini, kita bisa sambil berselancar dunia maya. Jaringannya kencang, jadi rugi banget kalau nggak make. Terus penggunanya bisa sampai 10 user. Nah makanya kita ini ada, kami ada 4 orang, jadi lumayan lah pakai ini. Ini dalam perjalanan mau ke kampung Poksa. Mudah-mudahan aja ya sampai sana bisa reservasi tempatnya. Oke, itu nanti ketemu di kampung Poksa. Dah. Jepang, masa kalian enggak? Iyalah, masa nama besar ketinggalan jauh. Hai Neto.